السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تدخلنا دار الخلود واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود اللهم صل على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqtatan bil lisani yafqahu qawli amin amma ba'ad yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pengurusi surau nih surau Tuan Imam Tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, adik-adik, tuan-tuan, semuanya yang hadir di majelis yang mulia ini, alhamdulillahi alamin, segala puja dan puji syukur kita rafakkan ke Hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan malam hari ini saya dapat bermuajah bertatap muka bermujalasah duduk di majelis ilmu semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat ilmu yang barokah ilmu yang menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang menjadi wasilah kita selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma. Amin. Tuan-tuan, puan-puan, semuanya yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Saya tajuk yang ringan-ringan sajalah. Ini kan menjelang Isra' Mi'raj, mi Jadi mengulang lagi. Sebenarnya kalau ceramah mengulang lagi ini macam mana gitu. Semalam Isra Mi'raj ini pun Isra' Mi'raj tapi tak apa. Semoga ada manfaat dan ada barok, barokahnya. Oke. Okay. Isra Mi'raj. Itu adalah salah satu daripada mukjizat yang diberikan Allah kepada nabinya. Mukjizat itu sesuatu atau benda luar biasa yang dibagikan Allah kepada nabi atau rasulnya itu mukjizat. Kalau benda luar biasa yang diberikan Allah kepada calon nabi, belum jadi nabi, calon nabi. Calon nabi sebutannya bukan mukjizat tapi irhas irhas bukan mukjizat tapi ir irhas semacam saat Rasulullah sebelum diangkat jadi nabi ketika berjalan di uh, apa, panas terik matahari tiba-tiba ada awan yang menang oh, itu bukan mukjizat itu irhas benda luar biasa luar biasa khariqatul adat yang diperoleh oleh calon nabi. Nabi itu semuanya diangkat jadi nabi umur 40 tahun menurut pendapat yang kuat mutama. Tidak ada nabi yang diangkat sebelum umur 40 tahun. Ini pendapat yang utama, ada lain yang berpendapat lain. Oke, nah nabi mendapatkan mukjizat. Kalau wali itu apa wali? Kalau wali itu karomah bukan mukjizat. Ya wali itu karomat. Dan, uniknya kata ulama, majaza ayyakuna mu'jizatan lil anbiya, jaza ayyakuna lil aulia Mana-mana yang boleh menjadi mukjizatnya Nabi, itu boleh jadi karomahnya wali. Tetapi ingat bahwa karomah ini juzuk daripada mukjizat. Bukan bermakna wali ini sederajat dengan Nabi tak karena setinggi tinggi derajatnya wali itu masih di bawah derajat kena kenabian. Tapi secara kaidah mana mana yang boleh jadi mukjizatnya Nabi maka dia boleh jadi karomahnya wali. Maksudnya begini, ada Nabi yang dibakar api tak apa-apa, yaitu Nabi Ibrahim. Ada wali yang seperti itu, Cuman kita tak tahu itu saja. Ada wali yang seperti itu karena tadi kaidahnya begitu. Majaza ayyakuna mu'jizatan lil anbiya. Mana-mana benda yang boleh jadi mukjizatnya nabi, jaza ayyakuna karamatan lil aulia Boleh jadi itu keramatnya wali. Misalkan ada mukjizat yaitu Nabi Sulaiman yang naik apa? naik awan atau angin itu awan yang boleh berjalan itu apa namanya? Ada wali yang juga seperti itu. Cuma kita tak tahu gitu saja. Kita tak tahu siapa lah wali kan tidak ada list atau senarai wali kan tak ada. Jadi kita kan tak wajib tahu kamu wali atau tak kan tak wajib tahu tapi ada. Hingga ada perdebatan, tapi ini memang ada khilaf yang ini. Ada tak kalau nabi itu ada yang lahir tanpa bapak, ya ini siapa? Isa alaihissalam. Mungkin tak secara karomah wali lahir tanpa bapak. Ada juga ulama yang cakap demikian walaupun ini khilafiah. Ada perbezaan pendapat. Ini mukjizat. Nah kalau bukan wali, dia bukan wali. Hanya orang Islam tapi mendapatkan luar biasa. Misalkan ada orang sakit, tuan guru saya ini sakit, tolong diobati, buh, 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 sembuh. Misalkan itu karomata lah. Kalau dia bukan wali, ya bukan karomah. Terus, apa namanya? Maunah lain karena dia bukan wali. Maunah, namanya maunah. Luar biasa, luar biasa, cuman ditiup, buh, buh, sembuh kok. Kan dulu kan begitu. Kalau kita, kalau tahu kalau di sini di Indonesia itu masa saya budak itu, kalau mata sakit itu datang kepada guru-guru ngaji. Mbah, kalau sana kan panggilnya Mbah, Mbah, mata saya sakit, Mbah di obati. Ada yang sembuh juga. Nah, itu namanya ma'unah. Bukan karoma. Karoma itu miliknya wali. Tapi kalau ma'unah itu miliknya orang Islam yang soleh yang soleh. Nah, ada sihir lain sihir. Kalau sihir ini menggunakan mantra-mantra atau lafaz-lafaz tertentu untuk kejelek keburukan. Maknanya apa? Misalkan ada orang baca Quran tapi untuk bunuh orang. Sihir kan ada. Jadi baca Quran tapi untuk santet. Santet itu apa kalau di sini? Santau. Eh, santau orang ini apa uh, uh, namanya kereta dimasukkan dalam perut ya kan begitu misalkan kan itu namanya sihir walaupun menggunakan ayat Quran karena memang niatnya yang jahat luar biasa luar biasa wong kereta boleh masuk ke dalam perut kok kan begitu itu macam-macam sihir di antara macam-macam begitu oke saya tak nak bahas tentang ini karena uh, tajunya adalah Isra Roj, kan begitu Oke, mukjizat itu disesuaikan dengan masanya. Dan biasanya nabinya wafat, mu'jizatnya ya sudah tak ada. Kalau Nabi Musa punya tongkat boleh jadi ular. Sekarang tongkatnya kat mana? Ada museum enggak? Kan? Tak ada. Nabi Musa wafat ya. Tongkatnya hilang tak tahu di mana. Ya begitu yang nabinya wafat, mukjizatnya kekal itu hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Ya, nah, mukjizat itu sesuai dengan masa. Nah, mukjizat itu sebenarnya ada dua. Ada yang secara fisikal, ada yang secara maknawi. Orang kan cakap demikian. Mukjizat kalau boleh terbang itu mukjizat. Tongkat jadi ular boleh mukjizat. Tongkat dihantamkan ke laut boleh jadi jalan itu mujizat. Nah, kalau Al-Quran itu mujizatnya apa? Kan begitu orang kadang bertanya seperti itu budak-budak kecil mujizatnya di mana Al-Quran? Cuma tulisan itu saja. Itu orang yang tak faham karena mujizat itu ada yang secara hisyah, yakni secara fisikal dibakar tak mati, ya kan? Tongkat boleh jadi ular. Boleh bercakap-cakap dengan he? Hewan amat hanya memahami bahasa hewan. Nah kalau Al-Quran itu mukjizat secara maknawi. Jadi bukan fisikal. Apa mujizatnya Al-Quran? Keindahan dan kandungan maknanya. Buktinya apa? Al-Quran pernah menantang kepada kafir Quraisy untuk membuat tiga ayat saja atau satu surat tiga ayat yang yang boleh menandingi Al-Quran tak mampu mereka. Itu di antara letak mukjizatnya Al-Quran dan semua hukum hakam, akidah atau ilmu apapun yang ada di muka bumi ini yang sesuai syariat, maksudnya ilmu-ilmu syariat. Semua terkandung di dalam Al-Quran. Cuman bezanya kita tak paham. Kalau wali, wali Allah, dia boleh keluarkan ilmu 300 ilmu daripada Al-Quran. Itu wali. Makanya Syekh Abdul Wahab Asyaroni As itu kurang lebihnya 300 ya saya ingatnya itu. Syekh Abdul Wahab Asyaroni As itu pernah semacam menantang. Syekh Abdul Wahab Asyaroni As ini seorang ulama besar, ya, seorang ulama besar dan juga seorang wali. Pernah menantang. Ada orang, eh, kamu mengaku sebagai mursyid tarekat ya? Ya. Kamu punya kemampuan apa? Apakah kamu seorang wali? Tidak. Nah kalau tidak, kenapa kamu jadi mursyid tarekat? Cakapnya begitu. Saya cerita cakap, beliau ya. Saya tak cakap siapapun. Saya cakap perkataan beliau. Kalau dia mengaku bukan wali, kenapa kamu jadi mursyid tarekat? Kalau kamu wali, oke okay, aku uji kamu dengan 300 ilmu. Yang hanya dikuasai oleh wali saja. Nah itu ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Tapi kita tak paham. Karena kita bukan wali. Mungkin wali murid saja. Nah, walinya anak-anak itu kan begitu. Nah, ini bezanya. Oke, jadi kalau nah itu namanya mukjizat secara mak, maknawi. Kita tak sedar taunya kan kalau budak-budak kecil kan yang boleh terbang itu yang hebat kan begitu. Taunya budak kecil. Kalau yang sudah tak budak tak boleh pahamnya seperti itu. Karena mukjizat itu ada yang secara fisikal, ada yang secara maknawi. Sama seperti karomat. Karomah. Oke, kalau misalkan kita kita tengoknya itu wali yang paling banyak karomahnya itu kan Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Pertanyaannya, siapa wali wah yang paling tinggi derajatnya? Abu Bakar As Siddiq lah, ya kan? Taunya kita Syekh Abdul Qadir Al Jilani dibandingkan dengan Syekh siapa? Abu Bakar As Siddiq. Ya tak ada apa-apanya. Walaupun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Aulia tak sebanding. Tapi coba karomahnya Syekh Abdul karomahnya Abu Bakar Siddiq apa? Ayo siapa yang pernah dengar karomahnya? Mungkin satu dua saja. Syah Imam e, nomor dua wali paling tinggi siapa? Ya Umar bin Al-Khattab. Tapi apa karomahnya Umar bin Khattab? Cuman satu dua saja. Itu karomah yang secara hisi. Nah ada ulama karomahnya ini bukan secara hisi, tapi secara maknawi. Contohnya contohnya ulama-ulama seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi umur yang pendek, tapi boleh tulis karangan banyak. Itu namanya karomah secara mak maknawi. Taunya kan karomah kan yang bisa terbang. Makanya begitu. Coba misalkan kita inilah tengok contoh misalkan ada orang alim agama yang satunya tak alim tapi dia sakti mandraguna kalau orang Indonesia cakap kan begitu hmm, tangan ini pukul orang yang dipukul jadi keracunan oh dulu saya belajar begitu juga dulu dulu hantam orang nanti yang dihantam keracunan dulu tapi belum pernah belum pernah saya coba belum pernah saya coba sekarang sudah hilang jadi tak payah untuk takut sama saya kan gitu Nah, boleh tulis kitab Padahal umur itu tak cukup Nah itu namanya Itu karoma Nah tadi kalau ada orang alim Dengan orang boleh terbang Kira-kira tuan-tuan itu pilih yang mana Kalau mau dekat mendekat Jadi muridnya Kira-kira muridnya yang alim Atau muridnya yang boleh terbang Ayo jujur-jujur nah, Kalau sama-sama mau keluarkan duit Lebih keluarkan duit untuk ahli ilmu Atau keluarkan duit untuk orang yang boleh terbang Wah ini boleh terbang, nanti saya bisa terbang. Saya nanti ke Indon tak naik pesawat gitu gitu. Itu kita tuh seperti itulah gitu. Oke, jadi ya mujizat karomah itu taunya yang boleh terbang dihantam tak apa? Tak apa? Tak lo kan begitu itu taunya kita. Walhal mujizat itu ada yang maknawiyah, karomah juga ada yang makna, ya yang tak tampak secara fisikal gitu loh maksudnya. Oke, kembali ke Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini karoma. Eh, apa mau? Dan itu saya cakap hiburan sebenarnya. Tahu hiburan tak? Hiburan. Untuk supaya hati, hati Rasulullah ini bergembira. Karena beliau ini kenapa? Sebelum Isra Mi'raj itu beliau mengalami kesusahan. Kenapa susah? Karena habis ditinggal istri tercinta Khadijah Al-Kubro dan paman yang begitu melindungi yakni Abu, Toh, Abu Talib. Yakni Abu Talib. Dua-duanya wafat. Tahun itu juga maka Rasulullah ini susah. Susah. Makanya tahun itu dikira dengan Amul Huzni. Tahun kesusahan. Jadi, nabi itu ya boleh susah. Ya kan, nabi itu memiliki sifat-sifat seperti manusia biasa, yakni sifat ja'es, sifat harus, ya makan, ya minum, ya susah, ya tidur, ya sakit. Begitu, tetapi sifat-sifat itu tak boleh merusakkan derajat kenabian. Makanya, cerita nabi Ayub apa Nabi Yakob buta itu tak itu tidak buta. Beliau mata memang tak boleh tengok, tapi itu bukan karena buta. Karena buta itu sifat yang boleh merosakkan derajat kenabian. Terus kisah Nabi Ayub yang katanya tubuhnya penuh dengan penyakit, penyakit kulit. Kemudian orang apa lari semuanya karena bau, tak betul. Beliau memang sakit, tapi tidak tidak sampai menjadikan orang lari. Kenapa? Karena kalau Nabi Ayub memiliki penyakit seperti itu, itu merosakkan derajat kenabian. Nah terus kisah itu dari mana? Itu kisah-kisah Israiliyat Kisah-kisah Israiliyat itu kisah yang diterima dari orang Bani Israel gitu secara mudahnya. Yang masuk Islam. Nah kisah Israeliah ini jangan mudah dipercaya sebelum ada pengesahan dari Rasul Allah. Kalau Rasulullah mengatakan oke okay, kita terima. Kalau Rasul mengatakan tak oke okay, ya jangan diterima. Mudahnya begitu untuk kisah-kisah Israiliyat. Oke, okay. itu larangan sebenarnya memasukkan kisah-kisah Israiliyat di dalam tafsir-tafsir Al-Qur'an. Tak boleh. Oke. Okay. Isra dan Mi'raj ini mukjizat. Dan sering saya sampaikan di mana-mana orang yang ingkar Isra itu kafir. Orang yang ingkar mi'raj tak sampai kafir tapi fasik, pendosa, pelaku dosa besar. Apa bezanya? Nah ini belajar sikit. Karena Isra itu ada kisahnya di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mutawatir ingkar pada Qur'an kafir. Sementara Mi'raj itu tidak secara sorry disebutkan dalam Al-Qur'an. Mi'raj itu di sore ada di dalam hadis. Hadisnya tak sampai mutawatir. Hadisnya hadis ahad. Makanya orang yang ingkar mi'raj, hukumnya hanya fasi. Tapi ingkar isro' kafir. Karena dalam Al-Quran, Subhanalladzi asro'. Asro' itu kan isro'. Subhanalladzi asro' bi'addihi. Lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Oke. Okay. Sekarang kisah kita berkisah tentang Isra dan Mi'raj. Saya cerita yang mungkin jarang diceritakan saja. Pertama Isra Mi'raj itu memang hiburan untuk Rasulullah, tetapi hiburan yang penuh dengan makna penuh dengan makna. Bahkan itu menampakkan betapa agungnya Nabi Muhammad. Loh agungnya macam mana? Loh, sangat agung. Karena Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi. Satu-satunya manusia yang di muka bumi ini dengan mata kepala boleh tengok Allah. Dengan mata kepala. Itu tak ada yang lain. Nabi yang lain tak ada satu-satunya Nabi Muhammad. Berbeza dengan kelak di surga. Kalau kelak di surga, siapapun orang Islam pasti akan melihat Allah, Ru'yatullah. Dan nikmat paling besar di surga itu melihat Allah. Jadi mohon maaf Ustadz-Ustadz kalau menjelaskan nikmat surga ini jangan cerita bidadari. Ya kan? Citanya nikmat surga kita dapat bidadari. Lah yang puan-puan mak-mak marah. Saya dapat apa? <laughs> ya beza, beza. Tapi jangan cerita itulah. Ya boleh cita bidadari itu boleh. Tapi kita mesti tahu. Kelak istri kita jauh lagi cantik daripada bidadari. Walaupun bidadari sangat cantik, istri kita kelak jauh lagi cantik. Jadi puan-puan yang merasa tidak cantik. Bersabarlah. Karena kelak akan jauh lagi cantik daripada tidak. Da Begitu. Apalagi di surga itu ada namanya sukul jannah. Pasar. Di pasar itu kita boleh tukar casing. Nah, supaya lagi glowing. <tuk> itu apa glowing itu? Kalau di sini itu. Jadi nanti suami datang ke pasar. Tukarmu ke tambah Glowi pulang ke rumah istrinya terkagum-kagum, masya Allah suamiku kau tak kau handsome sangat, aku pun ingin nak seperti engkau datang saja ke pasar di sana ada kedai ya, ada kedai tukar ke, ke kan begitu itu di surga tapi nikmat paling besar itu ruyatullah. melihat Allah jarang sekali disampaikan ini. Oke begini, untuk membayangkan betapa nikmatnya melihat Allah, ulama ini bagi contoh. Contohnya begini, penduduk neraka itu adalah mereka orang yang disiksa dan siksanya tidak boleh dibayangkan. Dahsyat sekali. Seringan-ringannya adab neraka. Ya kan? Ahwanu. Uh, Ahwanu ahlin nari azaban Seringan-ringannya siksa neraka Itu manusia dipakaikan selepa Selepa itu terbuat daripada api Karena sangat panasnya Bukan kakinya saja yang melepuh Tapi otak ini mendidih Itu bayangkan panasnya seperti apa Sudah tak boleh dibayangkan Nah andai Allah itu tajalli Tajalli itu dalam bahasa mudahnya adalah menampakkan diri. Andai Allah ini tajalli di hadapan penduduk neraka, maka penduduk neraka itu tak akan merasakan siksa neraka ini andai, loh ya, andai. Andai ini bukan kok um, penduduk neraka ini boleh tengok Allah andai Allah ini tajalli di hadapan penduduk neraka, maka mereka tidak akan merasakan sakitnya siksa itu nikmatnya sedahsyat apa kalau begitu? Mungkin tuan-tuan, puan-puan belum boleh bayangkan mungkin. Oke, pernah dengar cerita Nabi Yusuf yang perempuan Mesir itu tangannya tergores-gores apa? Pisau karena melihat ketampanan Yusuf. Pernah dengar kan? Pasti itu pernah, itu sudah sangat sangat populer lah, masyur. Coba bayangkan, perempuan Mesir ini kumpul jadi saya banyak berkumpul terus kemudian di hadapannya ada buah ada pisau pisau itu apa di sini pisau kemudian Nabi Yusuf diminta untuk berjalan di hadapannya karena terkagum-kagum ada ini bukan manusia tangan teriris-iris pun tak terasa tak sedar maknanya apa nikmatnya melihat orang handsome itu suami sudah lupa semua itu <laughs> Kalau sudah tengok Nabi Yusuf itu lupa semua, nah, kan itu, nya sudah dahsyat lah setengah setengah dunia itu kan, setengah dunia setengah dunia itu dimiliki Nabi Yusuf, yang setengah ya dibagi-bagi, sikit-sikit ini, ya ini 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 bagi-bagi <laughs> ini, kan begitu? Itu macam mana? Teriris-iris pun tak terasa, tak sedar. Itu saya buat contoh mudah begitu saja. Begitu, jadi nikmatnya mata melihat orang handsome sampai tangan teriris-iris pun tak terasa. Itulah mudahnya. Jadi, kalau cerita nikmat surga itu jangan cerita bidadari, ceritalah apa? Rukyah, wah melihat Allah kan begitu. Oke, okay. Nabi Muhammad, ya kan? Sebelum Isra Mi'raj, sebelum Isra Mi'raj itu dadanya dibelah. Dibelah, dibersihkan. Apa hatinya ini dibersihkan, dibagi nur? Dibelah siapa ya? Malaikat Nabi Muhammad itu dadanya dibelah sebanyak empat kali, tuan-tuan dan puan-puan. -tuan. Satu ketika berumur empat tahun setengah, waktu itu dia ada di pedalaman kan? Nah, yang kedua saat berumur sepuluh tahun. Yang ketiga, saat beliau akan diangkat menjadi Nabi. Yang keempat, saat beliau akan Isra' mi Mi'raj. Itu empat kali. Dibelah dadanya. Tapi jangan dibayangkan dibelah berarti seperti di hospital, di sobek-sobek. Bukan. Tak tahu hakikatnya, tapi seperti itu kurang lebihnya. Oke. Kemudian Nabi Muhammad setelah dibelah dadanya, Naiklah ke kendaraan bernama Bu Burok. Burok itu tidak kok besar bukan? Ya seperti, ya kurang lebihnya seperti keledai. Bihol itulah kurang lebihnya. Saya tak cakap seperti itu, tapi kurang lebihnya begitu saja. Tapi kalau lari, sekali loncat sejauh batas memandang. Itu burok. Kata ulama, burok itu hewannya para nabi. Tapi saya, saya tak tahu siapa saja nabi yang pernah naik burok. Kalau buruk pesawat ya banyak itu yang naik. <ganti> -tapi>, tapi kalau buruk hewan kendaraan ini setahu saya, tapi memang dicakap itu kendaraannya Nabi. Itu hanya setahu saya, setahu sekali lagi setahu saya, itu hanya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu setahu saya. Nabi Ibrahim itu kan pernah diperintahkan Allah untuk menghantar istrinya Hajar dan Ismail untuk dibawa ke Mekah. Sebelum itu belum ada Mekah ya. Sebelum itu belum ada. Nah, Nabi Ibrahim kan kembali lagi ke Palestina. Nah, Palestina Mekah itu naik apa kalau menjenguk? Nabi Ibrahim ini menjenguk istrinya. Sekarang ada pesawat. Lah dulu pesawat mau airportnya mana? Kan belum ada. Nah, kata ulama itu naiknya adalah dengan kendaraan buruk pagi datang, sore atau sebelum maghrib itu sudah balik lagi. Jadi selalu dijenguk, bukan kok dibiarkan itu. Itu Nabi Ibrahim. Oke, jadi Nabi Ibrahim pernah menaiki kendaraan buruk. Oke, Nabi Muhammad Isra. Isra itu perjalanan malam, karena itu memang kejadian peristiwanya malam. Dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis di Palestina. Palestina. Kan begitu kisahnya. Perjalanan itu bersama dengan malaikat Jibril. Bersama dengan malaikat Jibril. Tengah perjalanan dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis, Rasulullah ini turun sebanyak empat kali. Ini sebab empat. Tadi dibelah empat kali, turunnya juga empat kali. Kan begitu, empat kali. Turun di mana? Pertama turun di Toibah. Toibah itu Madinah. Nabi Muhammad turun, sisur, diminta turun oleh Jibril. Muhammad turun. Sholat. Sholat. Kamu tahu Muhammad ini tempat apa? Tidak tahu. Ini adalah Toibah. Ini adalah Madinah. Tempat kelak kau akan hijrah. Itu kan beberapa bulan berikutnya kan hijrah kan? Ya beberapa bulan berikutnya satu tahun lah itu hijrah kan? Kurang lebihnya. Terus kemudian naik lagi, turun lagi di Madian. Madian itu di pokok tempat bersandarnya Nabi Musa. Nah, kan begitu kisahnya itu. Turun di sana, ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh tentaranya siapa? Firon karena lepas membunuh itu kan? Nah itu di bersandar. Ya bersandar, ya kan? Nah, itu tempat itu Nabi Muhammad turun di situ. Di Madian, di pokok itu turun sholat naik lagi, turun lagi di bukit Turi Sina atau Turi Saina. Turun lagi. ini tempat apa Jibril? Muhammad tahu ini tempat apa? Tidak tahu. Ini adalah tempat di mana Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi turun di Bethlehem ini sudah sudah hampiran dengan Palestina. Karena memang Nabi Isa kan lahir di Palestina kan, turun di Bethlehem itulah min Bethlehem. Kalau orang Kristen sebut apa? Bethlehem. Turun tempat lahirnya Nabi Isa. Turun lagi. Nah, dalam perjalanan itu Nabi Muhammad juga diperlihatkan beberapa peristiwa yang gorib atau aneh. Salah satunya Nabi Muhammad melihat orang yang menanam ditanam besoknya sudah panen. Begitu terus siapa itu Jibril? itu adalah kaum yang jihad visabi lila. Terus kemudian tengok orang yang mencakar-cakar wajahnya. Tapi nanti kembali lagi, siapa itu Jibril? Itu adalah orang yang mempermudah urusan so, sholat. Kan begitu. Terus Nabi Muhammad juga mencium bau wangi. Ini bau apa Jibril? Ini adalah baunya Masyidah. masito ini orang yang kerja pada Fir'aun. Tukang sisir rambutnya, anaknya Fir'aun, putrinya Fir'aun. Nah itu karena ketahuan dia masuk Islam, Masito bersama suami dan anaknya, babynya yang masih kecil, dimasukkan ke dalam air yang mendidih panas. Suami dimasukkan, mati. Sekarang tinggal Masito dan babynya. Nah Mas Chito ini menangis kurang lebihnya begitu. Mau masuk dia bawa baby, bayangkan Tapi babynya tiba-tiba boleh bercakap-cakap. Walhal itu belum masanya bercakap-cakap, boleh bercakap-cakap dan bagi nasihat kepada emaknya, Mas Chito. Akhirnya mereka berdua terjun turun ke dalam apa air yang mendidih panas mati. Itu bau Mas Oke, okay. Ringkas cerita, Nabi Muhammad sampai ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad ini sholat. Da, sholat tiba-tiba di belakangnya ini, ramai sekali para nabi dan para rasul. Coba bayangkan, bukannya nabi ini sudah baik, ya wafat. ya kan? Itu adalah ruh mereka. Dan boleh, karena apa? Ya, Nabi secara alam jasad memang sudah wafat. Tapi ingat, ada hadis yang menyatakan, Al-ambiyau ahya'un fi kuburihim yusallu. Para Nabi itu hidup di dalam alam kuburnya. Mereka sholat. Jadi boleh saja terbukti kita bersolawat pun Rasulullah tahu. Inna sholatakum ma'rudotun alaiya. Sholawat kita pun disampaikan kepada Nabi. Nabi tahu. Maknanya ini ada kehidupan yang lain yang kita tidak tahu. Dan itu para rasul, para nabi sholat di belakang Nabi Muhammad. Mereka semua memuji Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad jadi imam. begitu kisahnya. Selepas sholat, Nabi Muhammad ditawari Jibril uh, mangkok atau uh, mangkok uh, susu dan mangkok homer. Apa? Sebenarnya seperti gelas inilah. Tapi Nabi Muhammad mengambil yang susu. Kemudian Jibril berkata, selamat kau Muhammad, andai kau ambil yang komer, maka umatmu menjadi umat yang sulit dinasehati. Oh, jadi kita kita ini kalau mudah dinasehati berarti kita suka minum susu. Susu ini simbol kesucian. Jadi alhamdulillah Nabi kita Nabi Muhammad apa, mengambil yang su susu. Oke, okay. terus kemudian Nabi Muhammad mau terbang. Nabi Muhammad mau ter terbang. Kenapa kok terbangnya, urutnya, mi'rajnya, naiknya kok dari Baitul Maqdis? Ya, secara hikmah, itu kan semua kan Allah yang menghendaki. Secara hikmah karena di Baitul Maqdis itu ada sohroh batu besar. Batu itu yang kata ulama adalah lapisan yang paling berhampiran dengan la langit. Tapi ini bukan batu yang katanya boleh terbang. Itu lain, tak ada. Itu kisah itu memang maudhu palsu. Ini memang ada batu besar, memang ada batu besar, dan itu kata ulama itu lapisan yang paling berhampiran atau dekat dengan langit. Itu diantara hikmahnya. Ini bukan batu yang katanya mau terbang, bukan ini lain, bukan itu, bukan itu. Oke, akhirnya Nabi Muhammad naik. Ringkas cerita di langit bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi siapa? Nabi Isa, Nabi Ibr Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Nah itu kan Nabi kan sudah wafat. Sekali lagi Nabi itu hidup di dalam alam. Kuburnya mereka diangkat oleh Allah untuk memuliakan, menghormati mikrotnya Rasulullah. Iya, kalau Isa memang masih hidup, ya kan? Nah, Nabi yang masih hidup itu paling tak ada empat. Nanti saya sampaikan. Tadi yang budak yang boleh berbicara anaknya siapa tadi, babynya siapa? Masito itu juga ulama menyatakan baby dalam Islam yang boleh bercakap-cakap sebelum waktunya masanya bercakap-cakap juga ada empat. Loh kok dari tadi serba empat? Padahal di sini tak ada yang istrinya empat karena takut sama istrinya. <laughs> Oke. Okay. Baby yang boleh bercakap-cakap belum waktunya masanya itu ada empat satu babynya masih masih toh. Yang dua Nabi Isa. Nabi Isa tuh memang boleh bercakap sejak kecil. Yang ketiga saksi yang menyaksikan Nabiu Yusuf. Nabi Yusuf itu kan pernah mau dituduh berzina dengan siapa? Zalikho. Yang fusha itu bacanya Zalikho, bukan Zulekho. Ya tak apalah dibaca Zulekho, tak apa. Tapi yang fusha itu Zalikho. Kemudian saksi yang menyaksikan siapa? Baby kecil yang belum waktunya berbicara, sudah boleh berbicara, bercakap-cakap. Yang keempat adalah bebinya pelacur, oh, kok ini bebinya pelacur? Iya, yeah, bebinya pelacur. Yang bersaksi bahwa dia bukan anaknya Jurej. Kan ada kisah namanya Jurej kan? Jurej itu abid ahli ibadah, bukan alim. Makanya andai Jurej ini alim, dia tidak akan mendapatkan musibah seperti itu. Kan ceritanya ringkas begini. Jurej itu waktu itu sholat. Sholat sunat di tempat ibadah dia itu sebelum masa Rasulullah, sebelum umat Nabi, oh, belum Nabi, oh, bukan umat Nabi Muhammad. Dia sholat di tempat ibadah dia, dipanggil sama emaknya, curet curet, tadi nah, dia pening, waduh, emak saya panggil panggil saya, ini sholat saya teruskan atau macam mana? Semestinya kalau dia alim tak boleh pening, karena sholatnya adalah sholat sunat, sholat sunat ini boleh dibatalkan. Tanpa sebab batalkan saja. Boleh. Tapi kalau sholat wajib, sholat fardu tak boleh. Kecuali kalau ada uzur yang yang teruk lah. Misalkan ada orang tenggelam atau apa itu lain. Itu pun kalau misalkan boleh dengan sholat pun boleh. Sholatnya sholat sidatul khauf. Kan begitu. Sholat sunat boleh dibatalkan. Tapi jurat ini pening. Lah. Ter, bermakna jurat ini bukan ahli ilmu. Akhirnya jurat ini meneruskan sholatnya. Maknya marah-marah, panggil dia, dia teruskan sholat sunatnya. Maknya akhirnya berkata-kata yang semacam itu, ya mengecam lah ini jurat kualat itu kalau orang Indonesia sebut. Betul, betul jurat kualat. Kualat sama maknya. Akhirnya terkena fitnah kan begitu kan? Ada wanita pelacur yang hamil, punya anak kan begitu, mengaku dihamili oleh jureh ya, nasib nasibnya Pak Ustad <laughs> dituduh berzina kan begitu akhirnya masyarakat marah Ustadz kok zina karena gitu oh, masyarakat pun tak mau tabayun klarifikasi ya ah, Ustadz kok berzina Ya Ustadz juga manusia. <laughs> akhirnya apa? Tempat ibadahnya dirosak, dirobohkan oleh masyarakat. Hancur, menangislah juretnya itu. Akhirnya baby-nya si pelacur ini bercakap berkata, "Bapak saya bukan juret. Bapak saya adalah pengembalakan kambing dia yang menghamili mak saya sehingga lahir saya kan begitu." Nah, menyesalkan masyarakat. Makanya ini pelajaran, <guluh> jangan mudah terkena provokasi, gitu loh. Apalagi sekarang itu musim politik, ya kan? Kalau bukan, bukan kok musim politik, maknanya kalau politik itu jangan mudah percaya. Gitu loh maksudnya, begitu maksud saya. Oke, jadi ada baby empat yang boleh bercakap-cakap sebelum masanya bercakap. Jadi tadi baby yang juret itu kisah juret, Nabi Isa, saksinya Nabi Yusuf, dan yang keempat adalah babynya masih masih. Nah, begitu. Nah, kok serba empat? Dari tadi, Nabi yang masih hidup pun ada empat. Kok serba empat dari tadi? Cuma yang sepakat masih hidup, itu hanya Nabi Isa. Sepakat masih hidup. Kelak akan turun ke bumi untuk membunuh Dajar. Dan akan membantu Imam Mahdi untuk menegakkan keadilan. Termasuk juga akan memecahkan salib itu diantara tugas membunuh dajjal juga itu tugasnya Nabi Isa. Ya, nah, Nabi Isa sepakat masih hidup. Yang ada khilaf, ada perbedaan pendapat itu yang tiga. Satu Nabi Khodir. Nabi Khodir ini memang khilaf ya ulama, tapi majoriti mengatakan Nabi Khodir masih hidup. Imam Ahmad bin Hambal boleh berjubah, pernah berjumpa dua kali dengan Nabi Khadir. Itu diakui oleh ulama Madhab Hambali. Bahkan ada yang mengatakan 100 kali berjumpa dengan Nabi Khadir. Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua, yang ketiga Idris. Idris itu diangkat ke langit. Sama seperti Nabi Isa. Cuman ulama beza pendapat. Apakah selepas diangkat ke langit, kemudian Nabi Idris wafat. Ada yang mengatakan wafat, ada yang mengatakan masih hidup sampai sekarang. Wow, wow. Yang keempat adalah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas. Oke, boleh paham ini ya. Oke. Kemudian Nabi Muhammad ini naik lagi sehingga berjumpa dengan Allah. Tapi ingat-ingat, dalam masalah ini itu ramai yang tak paham. Jangan meyakini Allah punya tem, tempat-tempatnya di atas langit jangan. Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, kemudian naik lagi ke Sidrotul Muntaha. Beliau ini datang ke tempat munajatnya, ke tempat munajat, bukan tempatnya Allah. Tempat munajatnya kemudian mata beliau dikasyaf, dibuka hijabnya oleh Allah, sehingga boleh melihat Allah, Allah dengan mata kepala, dengan mata kepala. Dan Nabi Muhammad itu diantara apa hasil atau... Isra' mi'raj itu adalah melihat surga dan neraka juga tahu keadaan surga dan neraka. Jadi surga dan neraka sekarang sudah diciptakan. Sudah diciptakan. Oleh karena itu Nabi, Nabi Muhammad tahu. Oh ini ahli surga, oh ini. Ya tak tahu semua atau tidak. Tapi kan Nabi Muhammad boleh menga pernah mengatakan oh ini masuk surga. Kan ini contoh misalkan al asyarah al mubasharuna bil jannah sepuluh sahabat yang dikabarkan masuk surga. Kemudian sahabat Bilal dikabarkan masuk surga. Kemudian Hasan Husain dikabarkan masuk surga. Fatimah dikabarkan masuk surga. Ada juga yang dikabarkan masuk neraka. Ada. Itu kan kisahnya begini. Waktu itu Nabi Muhammad sedang perang, perang ya dengan orang kafir. Ada seorang sahabat yang berperang hebat melawan orang kafir. Sampai sahabat lain ini terkagum-kagum. Ini orang semangat sekali. Ini. Power sekali perang melawan orang kafir. Tapi Nabi Muhammad mengatakan dia ahli neraka. Lah sahabat ini pening. Macam mana orang semangatnya, powernya seperti itu, kuatnya seperti itu, tiba-tiba Nabi mengatakan ahli neraka. Dan betul, betul. Dia terluka, dia terluka, terluka teruk, parah. Kan kalau perang zaman dulu kan ada jadwalnya. Tidak seperti sekarang, petang, pagi, malam, perang, terus kan begitu. Kalau dulu itu ada jadwalnya, perang, misalkan, misal, perang dimulakan pukul 8, ya pukul 8. Habisnya pukul berapa? Pukul 4. Pukul 4 ya selesai. terobat. selesai, rehat. Besok lagi sudah apa pulih apa e, sudah semangat lagi, sudah pulih, sudah segar, perang lagi begitu. Nah, ada sahabat yang terluka parah terus. Yang tadi yang dicakap Nabi masuk neraka. Malamnya dia tak tahan dengan sakit yang dia derita. Kemudian dia bunuh diri. Nah, masuk neraka kan? Masuk neraka. Ya, tapi Islam, ya Islam itu masih ada kesempatan masuk surga. Tapi kan orang yang mati bunuh diri Masuk nerakanya kan lama-lama sangat, itu. masuk neraka betul kata nabi kan? Nah begitu, oke. Kemudian Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat lima waktu. Nah ini sedikit saja, ini mau habis ini. Nabi Muhammad, orang cakap begini, nih, para ustadz kita ini, kadang-kadang cakap gini, oh, anda ini kita tidak dapat diskaun. Daripada Allah, wah kita penat sangat ini sholat. Penatnya macam mana? Coba, lima wak, lima puluh waktu itu, waduh, tidur sekejap, azan lagi. Ah, mau azan, azan terus. Kayak gitu. Tidur sekejap, azan lagi. Mati kalau tak boleh tidur. Bukan begitu, itu yang yang betul bukan begitu. Ya hadisnya kan khomsina sholatan, bukan khomsina waktu. Yang betul kisahnya begini: sholatnya itu lima waktu, Duhur, asar, maghrib, bisa, subuh. Cuma di dalam sholawat, sholat lima waktu ini, setiap sholat, setiap waktu sholatnya, itu sepuluh kali. Sepuluh kali, kali lima berapa? Lima puluh, Homsina sholatan itu yang betul. Kan sholat itu kan ini, sholat subuh sholatnya Nabi siapa? Sholat duhur sholatnya Nabi, kan begitu sholat dulu itu. Nah sholat lima waktu kumpul jadi satu itu umat Muhammad. Jadi anda tidak dapat diskon itu sholatnya begitu. Maghrib tadi berapa? Sepuluh sholatan. Nah sepuluh kali lima kan lima puluh. Sepuluh sholatan itu maknanya satu salam. Dalam satu salam, satu sholatan dua rokaat. Nah kalau dua rokaat, kali berapa? 10, 20, kali 5, 100 rokaat setiap hari. Jadi seperti terawih 5 kali. Lihat ya kan, sholatnya kan 10 kali, 2 rokaat, 2 rokaat, berarti kan seperti terawih kan? Terawih terus itu. Ah, kan begitu asyik itu. <laughs> terus Nabi Muhammad turun melewati Nabi Ibrahim, langit ke-7, kemudian langit ke-6 ketemu sama Nabi Musa, kan begitu. Lah Nabi Musa itu kalimullah, wow, beza. Pemberani itu. Jadi Nabi itu punya sifat beza-beza. Kalau Ustadz punya sifat beza-beza, ya, ya itu biasa itu. Ada yang lembut, ada yang garang, ada yang setengah lembut, setengah garang. Ada yang garang tapi sama istri lembut. Ada? <tuh> 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 tak berani sama istrinya. <tuh> Lo ada loh, ulama takut istri itu ada. Imam Al-Mizi, pakar hadis besar itu sama istrinya takut loh. Jadi kalau ada ustaz kok takut sama istri, ya ulama besar ada aja ada yang takut sama istri. Tapi juga ada kata kata ulama begini. Biasanya ini biasanya tidak semua begitu. Biasanya wali itu istrinya garang. Wali itu istrinya garang. Jadi selamat bagi yang istrinya garang cepat jadi wali katanya. <laughs> Sabar atas garangnya is istri. Kan begitu. Loh betul ya, ada ramai ulam, lah ramai oh, wali yang jadi wali karena punya istri garang. Jadi puan yang garang teruskan saja. <laughs> Biar suaminya cepat jadi wali. Kan membantu namanya itu. Iya <laughs> itu betul itu. Kenapa? Itu kan ada kan? Wali siapa? Lupa saya namanya. Karena istrinya itu suka marah terus. Suka marah istrinya. Lah ada anak muridnya cakep gini, tuan guru punya istri seperti itu buang aja lah. <laughs> buang gitu ya, apa? Uh, ceraikan saja lah, cari yang lain lah. Masa istri seperti itu? Hehehe. He, he. Itu tangga saya diangkat jadi wali oleh Allah ya gara-gara istri saya ini. Kalau nanti saya ceraikan, loh saya turun lagi nanti saya tidak jadi wali karena saya sabar dengan istri yang garang ini Allah angkat aku derajat aku diangkat oleh Allah jadi kalau puan-puan garang tetap tetap kekalkan <laughs> siapa tahu nanti suaminya jadi wali kan begitu loh iya ada lagi nih kisah unik ini uh, alam ini kisah ini uh, namanya Abdurrahman Bajal Hatta wali tapi tak sedar dia wali dia diangkat jadi wali karena istrinya yang garang. Jadi yang garang kekalkan saja sekali lagi. ini. <laughs> Kalau ada ini ustadz atau siapapun ini yang hadir kok istrinya garang. Sabar, jangan-jangan uh, antum ini wali. <laughs> Jadi sabar saja ini. Ada kisah itu Abdurrahman Bajal Haban. Dia itu wali tapi tak sedar dia wali. Nah, suatu ketika dia dimarahi sama istrinya. Istrinya suka marah-marah itu. Nah, karena mungkin ya namanya manusia kadang-kadang kan pernah dimarahi istri. Kalau istrinya dua, satu marah datang ke istri yang lainnya. Kalau istrinya dua, ini istrinya cuma satu. Kasihan sekali ini. <laughs> gitu. dia mak ya akhirnya dia pergi. Bukan kok pergi apa lari bukan ya. Ya oh namanya juga penat habis dimarahi istri ya sudah pergi gitu saja. Jalan-jalan lah begitu biar fresh pikirannya. Kemudian tengok ada orang dua orang yang sedang ya Ber, uh, orang yang sedang seperti Seperti, seperti Holwan seperti Di tempat sepi lah gitu. Terus dia, uh, Tuhan uh, Abdurrahman Bacalaban, ini wali nih Tapi tak sadar kalau dia wali uh, Dan orang lain tahu kalau dia wali Tapi dia tak tahu kalau dia wali Saya nak ikut Tuhan-Tuhan, boleh tak? Oh boleh, boleh, tapi ada syaratnya Apa syaratnya? Nanti kalau Masanya cari makan, Tuhan yang cari makan Oh gitu, ya bu, ikut nah, Oke, okay. mereka akhirnya Tiga orang yang satunya berdoa, ya mungkin sholat berdoa, ya Allah. Tiba-tiba ada makanan turun. Wah ini sakti. Ini. Uh, 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 makanan muncul ini, makan bersama. Terus kemudian waktunya makan lagi, satunya lagi berdoa. Ya Allah sholat ini berdoa. Datang makanan lagi, wah sakti sangat dua orang ini. Wah tiba waktunya siapa? Baca laban, pening dia itu. Waduh, macam mana ini? tuh, yang lain boleh cari makan, saya macam mana? Akhirnya tanya, Tuhan, tadi Tuhan sholat berdoa apa kok boleh dapat makanan? saya tadi sholat dan tawasul. Tawasul dengan siapa? Tawasul dengan wali Yuwah Abdurrahman Dajjal Khabar. dia yang dibuat tawasul, dia tak sedar. Lah, Abdurrahman Dajjal Khabar macam mana? Dia diangkat jadi walinya Allah karena sabar menghadapi istri yang garang. Jadi sekali lagi yang garang kekalkan ini. Supaya, suaminya cepat jadi wali. gitu. <laughs> Akhirnya dia pulang. pulang, pulang dan bercerita kepada istrinya. Cerita. Kalau sekarang ya, panggilnya apa kalau orang sini panggil istrinya? Kalau tuan-tuan panggil istrinya apa? D. Sayang. Masya Allah. Sayang. Yang gitu. Kalau sayang ini sangat mesra kalau orang Indon ini. Mesra sangat itu. Di sini yang ya? Yang. <ganti mencari> itu. Ada saya dapat cerita begini, begini, begini. Langsung istrinya tobat itu. <ganti mencari> tak jadi garang. Waduh ini. <ganti mencari> itu kan ada kisah itu. Abdurrahman Rahman bajal. Oke, jadi... jadi begitulah Nabi Musa kembali ke Nabi Musa Muhammad umatmu takkan kuat umatmu itu kecil-kecil takkan kuat. Balik lagi lah, minta diskon sama Allah. Balik lagi. Sudah diskon turun lagi. Sama begitu terus, sampai sembilan kali. Ini ya kan begitu kan, kisahnya sampai sembilan kali. Sampai Nabi Muhammad, dahlah aku udah malu. Masa minta diskon selalu. Akhirnya Nabi Muhammad turun. kan begitu. Nah, yang, yang kita kan penasaran, masa Nabi Musa ini sangat berani? Sangat berani minta kepada Nabi Muhammad, untuk minta diskon. Ini kan berani sangat ini. Lewat Nabi Ibrahim saja Nabi Ibrahim tak berani. Ya kan? Nabi terbaik setelah Nabi Muhammad kan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saja tak berani. Nabi Musa ini berani ini orangnya. Jadi kalau ada ustadz yang berani itu jangan disalah-salahkan. Itu sama seperti Nabi Musa itu. Pemberani itu kan begitu. Ternyata kata Said Muhammad al Al Maliki itu katanya ada udang dibalik. Di sini udang dibalik apa? Batu. Apa? Dibalik mie? Oh iya. Yeah. Nanti insya Allah Tuhan, nanti setelah ini saya makan mie. <laughs> ada udang dibalik batu. Kenapa ada dibalik batu? Gini. Nabi Muhammad ini habis melihat ombak. Dengan mata kepala. Wajahnya ini bersinar. Sangat elok. Dan sedap sangat dipandang. Jadi kalau Nabi Muhammad ini nanti turun, Nabi Musa sudah tak boleh tengok lagi. Ya kan begitu. Makanya diminta untuk kembali. Bukan karena supaya diskon betulan. Tapi supaya boleh tengok wajah Nabi Muhammad. Yang indah dan elok. Karena habis melihat Allah. Kan Nabi Musa kan tidak dapat. apa Tidak boleh melihat Allah. Kan satu-satunya cuma Nabi Muhammad. Itu udang dibalik batunya. Begitu. Kan begitu. Ah. Terus oke okay, akhirnya karena diskonnya sembilan kali berarti sholatnya kan tinggal satu kali, satu kali, satu kali, satu kali kan begitu. Terus kemudian ditambah lagi oleh Allah lengkapkan untuk duhur tambah dua rokaat, asar tambah dua rokaat, maghrib tambah satu rokaat, isa tambah dua rokaat. Jadilah seperti yang kita amalkan sekarang ini. Begitu kurang lebihnya. Oke okay, boleh dipahami nih ya tuan-tuan, tuan-tuan. Oke okay, begitu saja daripada saya, mohon maaf-maaf. Bila ada kesilapan dan kekurangan kita tutup majelis yang mulia ini majelis yang baik ini dengan bacaan suratul fatihah sebagai tawassul wasilah kita semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan keselamatan dunia akhirat diberikan panjang umur yang Barokah dan manfaat diberikan kesehatan diberikan rezeki yang luas halal dan diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah diberikan keturunan putra putri cucu-cucu yang soleh dan soleha diwafatkan dalam keadaan khusnul khotimah masuk surga bersama orang-orang yang kita cinta keluarga kita amin Allahumma amin bi fatihah